Musik Amal dari rumah bersama dengan legenda dangdut di dunia, Rhoma Irama, masih bersama kami di Kompas TV, terpercaya. Kita terus membuka galang donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi virus corona. Anda bisa langsung scan QR code, langsung ke kitabisa.com, bisa langsung lihat apa yang ada di layar televisi Anda. Jump in langsung saja, tetap di rumah bersama-sama kita seru-seruan di Musik Amal dari Rumah, tapi tetap berbagi untuk sesama. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat untuk berbagi kalau kata Pak Kiai dan juga Pak Haji Rhoma Irama tadi. Tapi tidak hanya Pak Haji, juga sudah bergabung bersama kita Gubernur Jawa Barat, sudah ada Ridwan Kamil, Kang Emil. Assalamualaikum, Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Emil, apa kabar? Semuanya. Alhamdulillah. Buka puasa pakai apa tadi, Kang Emil? Biasa 3 buah kurma dan lain-lain. Nah, lain-lainnya yang agak banyak. Baik, yang penting sehat ya Kang ya. Mudah-mudahan sehat ya. Terus karena kami di sini juga lagi menyemangati semuanya dengan musiknya Pak Haji Rhoma Irama nih, Kang Emil. Betul, karena hari ini kita butuh penguatan mental, kita butuh hal-hal yang positif, inspiratif. Kalau kita hidupnya positif, hidup kita penuh dengan hal-hal yang motivatif, imunitas kita akan naik. Karena kita tahu 80% kesembuhan terhadap virus ini datang dari imunitas, dan imunitas ini datang dari rasa bahagia, rasa gembira. Jadi musik, motivasi, kemudian hal-hal yang sifatnya menghibur dan lain sebagainya sangat-sangat penting, selain kita fokus juga di sisi darurat kesehatannya. Betul. Mudah-mudahan Musik Amal ini betul-betul menggugah orang untuk beramal, juga meningkatkan rasa bahagia dan imunitas kita semuanya. Meningkatkan bahagia dan juga bersama-sama kreativitasnya dipancing meskipun dari rumah nih, Kang Emil. Termasuk juga Pak Haji nih, Pak Haji Rhoma, ini sudah bersama dengan Kang Emil juga. Ini warganya Kang Emil harus stay di rumah nih, harus tetap di rumah. Mungkin bisa diajak ini juga supaya nggak usah mudik, yang dari kota menuju ke Bandung Raya tidak usah mudik, tapi tetap di rumah nonton Pak Haji Rhoma Irama aja. Betul. Karena kalau Anda menyayangi orang tua, Anda sebaiknya di situasi seperti ini menjauhi dulu. Silaturahmi itu penting. Mengunjungi orang tua itu adalah surga kita di dunia. Tapi saat ini mencegah penyakit, mencegah kemudorotan jauh lebih mulia. Silaturahim ini bisa ditunda, tapi mencegah penyakit adalah urgensi. Karena di Jawa Barat saya sampaikan, Pak Haji Rhoma dan semuanya, sudah beberapa kasus kemarin saya testing di terminal, ada yang positif 2, kemudian ada orang tua terpapar oleh anaknya yang mudik dari Jakarta, 2 keluarga di Cianjur juga kena oleh pemudik dari Jakarta dan lain sebagainya. Termasuk kepala desa yang tadinya nggak kemana-mana di Sumedang, itu juga gara-gara banyak pulang mudik, akhirnya dia sekarang dirawat karena positif corona. Ya. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita ini harus dibarengi juga dengan kasih sayang dan juga nasihat dari para ulama, nasihat dari para pemuka agama, menjadi panduan dalam menghadapi Ramadan. Memang saya terus terang sedih, Mbak, ya. Biasanya kan ramai di masjid. Agak berbeda menjelang, begitu ya, Kang Emil. Ya, tapi itulah kenapa Kang Emil, makanya kita bikin di sini. Bagi. Pak Haji sudah siap dengan lagu-lagunya ya, Pak Haji ya. Insya Allah. Sangat ditunggu, Pak. Kang Emil, kemamar terus selalu sehat, Alhamdulillah, Pak Haji, ditunggu lagu-lagunya yang inspiratif, termasuk tadi lagu barunya tentang virus corona. Nanti kita viral-viralkan supaya menjadi renungan semua warga di Jawa Barat yang jumlahnya 50 juta orang. Ya. Kalau gitu mungkin judulnya ya nih, Pak Haji, yang berikutnya akan dinyanyikan oleh Pak Haji dan juga Soneta Group. Ini salah satu kesukaan saya juga nih, Keramat, betul ya Pak Haji ya? Atau yang santai, yang mana dulu nih? Yeah, saya nitya mendengar dua-duanya. Ya baiklah, kata Kang Emil tadi bahwa berbakti kepada orang tua walaupun gak pulang bisa dengan doa. Karena insya Allah doa kita kepada orang tua insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Sebagai bakti kita ketika kita gak bisa ketemu, maka mari kita berkunjung kepada orang tua kita dengan doa. Sebuah lagu untuk kita semua, Keramat.
Manusia, hormati ibumu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, waragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya nya. Sayanglah pada ibumu, bilang kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Lebih sayanglah pada ibumu, bilang kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oke, tetap di rumah, tetap ibadah dan santai. Thank you.
kenal berpikir sehari-hari. Otot kejang kenal bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Satu minggu coba gunakan untuk bersantai. Macam-macam persoalan yang ada coba malam ini dilupakan. Santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang.